Untuk hari ini sih kalau dari Phuket Top Team sendiri ada 2 kelas. Saya akan berada di sini selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Hari ini saya akan latihan wrestling bersama Coach Eric. Today we worked on just some counters to some throws that I see common to women's MMA. I've seen her opponent before, so I know she likes some of these upper body attacks. So I figured it'd be good to just get her wrestling with some counters. But keep your weight on her. Yes, heavy, heavy. Get your legs back, get your legs back, get your legs back. Yes. She works really hard, so I think she'll be fine. Coach Eric, dia orang yang humble ternyata ya. Setelah saya tadi dibimbing, diajarin, saya merasa oh dia memperhatikan saya. Jadi saya senang sekali diajar oleh beliau. Kita pilih Phuket karena mungkin tempatnya, kotanya bagus, ada pantai, ada apa. Jadi Priscilla bisa relax, bisa fokus dia punya training. Bisa meningkatkan skillnya lagi. Banyak sparring partner dari berbagai negara, mungkin berbagai macam. Dia punya style berbeda-beda. Jadi Priscilla bisa adapt dari beberapa macam fighters. Phuket Top Team adalah salah satu gym terbaik di Thailand. Training sini lebih ke ground fighting-nya, mungkin striking-nya juga ada, jadi komplit lah. Puja Tomar seorang striking murni, dia seorang wushu champion di India. Dia bagus striking-nya, mungkin sedikit lemah di ground, mungkin. Tapi mungkin sekarang-sekarang dia juga belajar ground fighting-nya. Saya merasa senang ya berlatih di tempat yang baru dengan teman-teman yang baru dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ini menjadikan saya buat lebih mengasah skill saya untuk pertandingan di Januari besok.